Pemirsa, Presiden Joko Widodo akhirnya resmi memilih Provinsi Kalimantan Timur sebagai ibu kota negara Indonesia yang baru. Hal itu diumumkan langsung di Istana Negara Jakarta siang tadi. Pengumuman ini dilakukan oleh Presiden usai menerima dua kajian, yaitu soal hasil kajian struktur tanah dan dampak ekonomi dari pembangunan ibu kota baru. Sebelumnya, dua kajian itu diberikan oleh Kepala Bappenas Bambang Brojonegoro pada Jumat pekan lalu. Pemerintah telah melakukan kajian-kajian mendalam dan kita intensifkan studinya dalam 3 tahun terakhir ini. Hasil kajian-kajian tersebut menyimpulkan bahwa lokasi ibu kota baru yang paling ideal adalah di sebagian Kabupaten Penajam Pasar Utara dan sebagian di Kabupaten Kutai, Kertanegara.